Selamat datang ke channel aku dan Little Cheerio di sini. Kita kembali lagi nih bermain The Sims 100 Vampire Baby Challenge. Dan hari ini aku mau age up si baby. Makanya kita harus cepet-cepet naikin creativity-nya sama socialnya dia sampai level 5. Jadi sebenarnya ini kayaknya belum kamu. Aku tuh sering banget lupa sama ini teman-teman apa peraturan-peraturannya. Jadi kan aku mungkin udah ngomong berkali-kali ya, aku tuh yang Arkan, Baby sampai si Devan ini tuh aku tuh nggak ngejalanin challenge-nya dari kayak toddler yang harus level 3 lah. Jadi aku kira tuh mereka tuh tinggal apa tuh kalau misalnya babynya vampire tinggal nambahin satu poin gitu-gitu. Terus aku tuh baru nyadar, kayak aku baca lagi rules-nya kalau kita tuh harus itu ternyata pas toddler harus punya 3 skill gitu-gitu, teman-teman. Anyway, aku tuh lupa loh kita tuh punya hamster. Oh my god. Gigi banget gak sih? Devan, kayaknya kamu ini deh clean habitat. Terus ah kok tiba-tiba si Yuki nambah follower? Terus kita fit treat kali ya, feel food-nya. Lalu ini kamu bisa, aduh ini taruh dulu di inventory deh. Kamu draw lagi dong, atau enggak make holiday craft lagi, midnight celebration gitu. Terus si Cheryl juga sekalian temenin si baby make holiday craft. Kita bikin midnight celebration juga. Terus si Arkan ini ngapain nih? Arkan, what are you doing? Kamu kok ngobrolnya di WC? Why kamu ngobrol di WC? Kenapa? Si mamanya malah main-main dong, main HP. Kamu udah selesai masak ya? Cepet banget abisnya, sumpah ini. Pas mapeknya jadi cepet abis. Ini apa ya? Oh ini BLT. Pada makan, oke. Kamu butuh makan gak sih? Ada yang butuh makan gak? Ini sih, Charles. Charles, kayaknya udah cukup deh Charles. Kamu sekarang boleh grab a surfing. Terus si Cherylnya sama baby biarin dulu aja. Ini siapa lagi yang telepon? Canvas creator, enggak, thanks. Si Arkan, joget-joget. Eh, ada si Dustin, hello. Hi. Invite in aja dulu. Itu kan papanya si baby ya. Papanya Cheryl sama si Charles. Dia malah pergi. Pergi ya? Lo. Invite in dulu aja. Jangan dia kebakaran enggak ya? Dia kebakaran, habis langsung masuk dong. Langsung masuk, terus makan. Makan. Drink. Cheryl. Si Yuki ngapain sih nih? Troll the forums. Kita... Aku tuh penasaran deh gimana cara biar naikin... follower gitu yang cepet. Share image, career, publish column kali ya? Publish column. Terus dia malah ngobrol sama si Dustin. Ya udahlah ya, biarkan saja. Ini malah ketawa-ketawa, kenapa sih? Watch. Aduh kamu kebelet pipis banget. Ntar lagi kamu ngompol loh ini. Kamu cepetan pipis habis ini. Go to the restroom. Oh iya aku lupa, kalian tuh harus do homework ini sih, yang Evan sama Ethan. Atau mereka udah? Ya ampun, mereka kok rajin banget gitu ya. Baby, kamu udah belum sih, Beb? Udah level 5, oke sekarang tinggal socialnya. Socialnya watch TV sim apa-apa tadi ya, kalau nggak salah. Yang buat anak-anak kok nggak ada sih? Apa di tab? Is it di tab? Apakah di tab? I'm not sure, but... Kita sambil ngobrol aja sama si Cheryl. Cherylnya lapar ya, udah kamu pipis dulu tuh habis itu. Udah pada pipis ini. Kamu mana sih? Pipis dulu lah.
Pis dulu, ini kita bisa nggak sih kayak ngajarin dia buat apa tuh? Praise for good grades, terus gimana ya cara naikin communicationnya dia biar cepet? Teach to say please and thank you, terus parenting, teach to say story gitu ya. Okay. Lalu si Arkon, kamu bisa ngapain ini kan? Kamu mendingan tidur deh. Kayaknya vampire energinya tambah turun. Si Dustin malah main komputer kan? Charles, kamu habis itu tidur ya? Ini ada dua anak pada tidur, si kembar tidur. Okay, sleep. Si Devonnya juga mau tidur, ya ampun. Jam 8 udah pada tidur, anak-anak rajin sekali. Kamu kenapa? Ya ampun, dia ngantuk banget lagi si babynya. Keburu gak nih? Level 5 nih. Talk about dreams, teach valuable lesson, terus apa ya, parenting, apa ya, tell something to eat, gimana ya caranya, encourage recent behavior, completing school or check, udah, teach, say, please and thank you. Kayaknya dia bakal energy failure deh lama-lama. Teach to say sorry. Terus put to bed kali ya, put to bed si baby. Aduh. lapar, pengen tidur dia. Responsibility-nya. Ya ampun baby. Aku tuh baru inget loh, dia tuh kayak tinggi-tinggi gitu ininya. Ya ampun, aku seneng deh ngeliatnya. Baby, kamu boleh tidur dulu deh, kasihan. You can go to sleep. Kamu coba kita cepetin. Konflik resolution. Oh, belum ini sih, belum full sih. Dia apa ini? Listen to Yuki's question. Oh, so sweet. Okay, anyway, kayaknya kita harus play with, terus observe gitu. Kasian banget ini hamster kita. Attentionnya low banget, kasian deh. Ini kenapa ini? Aduh, ada monster. Aduh, kita spray aja. Aduh, ya ampun, lucu banget mukanya. Awas Charles, ada monster under the bed. Charles, awas Charles. Dianya itu stres banget. Charlesnya apaan sih kalian, ah lebay banget. Kita spray aja semua sekalian, spray-spray obat nyamuk biar nyamuknya nggak gangguin kalian ya. Cheryl, kamu bisa clean up. Habis clean up, kamu bobo deh. Bobo, sleep. Habis spray, kamu bisa ini, apa tuh, drink lagi deh si Yuki ini. Aduh, drink melulu. Udah spray. Okay. Udah spray gak sih? Udah belum sih, aku sampai lupa sendiri. Si aduh, jangan bangunin si kakak lah. Jangan bangunin kakakmu ya. Gimana sih? Spray lagi, spray lagi. Udah kan? Duh, pada gak mau. Udahlah, nap aja lah. Nap. Nap. Nap, udah nap semua. Padahal nggak bisa tidur. Aduh, ini bentar lagi si babynya naik lagi. Age up kok naik sih, ngaco banget. Ya ampun, lucu banget. Udah kan? Ayo Ethan, kamu tidur lah, udah. Besok sekolah.
Malah joget-joget. Kamu juga tidur kan? Selesain tidurnya. Terus si mamanya paling makan lagi, makan mulu kerjaannya nih si mama. Aduh, salah pencet. Drink. Aduh, baby is going through a phase. Kita ngajak ngobrol si baby aja yuk. Apa ya, enaknya parenting kali ya. Kita parenting aja sekalian. Teach to say sorry. Terus apa ya, ask about face. Ah, pusing dia. Dia sakit ya. Aku ini deh, kasih obat satu ke si bebeh. Aduh. Baby, baby, baby. Oke. Ayo dong, cepetan dikit. Ini manners-nya kayak sambil naik gitu loh, teman-teman. Manners-nya mana sih? Oh, ini manners. Ah, senang. Hijau semua. Woo! Terus, tell engaging story. Terus, apa, kiss cheek. Yah, full. Ini kamu gak tidur atau lapar ya? Oke, okay, si Charlesnya gak makan. Dia kenapa gak tidur lagi sih? Tidur aja lah. Go to sleep. Ya ampun nih anak-anak, nakal banget sih. Masih jam 2, kamu tidur deh. Siapa? Devon. Devon, kamu tidur. Terus si ini. Parenting lagi. As about face, parenting. Complain about problems. The world needs to hear me. You can influence me to be quiet and discipline me over a loud action. Just know the fire inside will never die. What? Give a talking to. Lu sampai kelaparan sih babynya. Kamu jangan begitu dong jadi anak. Iya. Oke. Kamu makan dulu aja, Beb. Kamu get leftover. Terus ntar lagi naik sih teman-teman, harusnya keburu ya. Lama juga ya. Senang. Si babynya ngantuk tapi. Responsibility, dia sakit nih. Kita minum obat juga. Kok nggak bisa? Salah. Take medicine. Take medicine, terus kamu sambil makan lagi. Ya ampun, cepet banget laparnya. Oke. Habis kamu makan, kamu sleep ya. Tolong, please. Kamu butuh banget sleep, Beb. Malah push up dong. Kita drink aja, drink. You need to drink, and then kita bisa add to Simstagram. Si Instagram story, terus update social media status. Terus aku pengen nyoba lagi nih upload apa tuh namanya? Viral video. Coba deh. Aku takutnya tuh tapi kurang follower ya gitu loh. Ah udahlah bodo amat lah sama follower lah. Tapi kita save dulu aja. Oke, let's go. Moga-moga kita langsung dapat. Apa ini updating? Oh, iya. Kita dapat bagus gak nih social media? Kok gainnya zero follower ya? Such a boring video. Aneh banget tau gak sih? Aduh, Devon lagi going through a pace. Kamu gak tidur apa? Hello. Kamu ini deh, call in sick for school. Bisa gak sih? Take a vacation day school. Emang ada ya? Tunggu deh. Oh, kita bisa take vacation day. Yay, kita take vacation day aja deh. Sekali. Kamu udah A kan, grade school A student. Oke. Okay. Si babynya take a vacation day, terus tidur. Karena dia sakit, teman-teman.
And then si mama, ini apa nih rebate deh? Shopping rebate by an object worth at least 500 simoleon. Males, mau beli apa ya? Aku juga nggak tahu mau beli apa. Aduh, worth-nya kayak masih lama gitu. Kita bikin birthday cake lagi aja buat si bebeh. Ini kayaknya apa? Makanannya udah habis nih, coba kita lihat. Ih, make special recipe, lucu banget, high energy. Coba ah, aku penasaran. Aku baru pertama kali nih ada beginian. Kenapa kamu kan lagi galau ya? Kamu lagi galau ya kan ya? Mana ini? Kamu cepet juga ya abisnya ya ininya. Plasma pack kayaknya kamu harus gigit orang deh. Suruh si Ashley kesini aja, terus gigit deh. Aduh, si Arkannya yang sakit sekarang. Ambil minuman, minuman medicine dulu. Take medicine. Terus dia udah bisa belum sih beli? Masa kamu belum bisa beli sih? Kita search information dulu aja deh. Search information. Terus baby biarkan dia tidur, kasihan banget ngantuk. Kayaknya enak nih si mamanya bikin. Look at that, ada stick di rumah. Ada yang lapar nggak? Kamu bisa coba makanan si mama nih, Cheryl. Kamu juga bangun, grab a serving. Bentar lagi ini, bentar lagi sekolah ini. Udah. Terus siapa ini? Udah bisa belum ya beli Vampire Secret, Vampire Tome? Ya elah. Aduh Arkan, kamu harus belajar ya jadi vampire. Thanks for ordering the books. Arkan purchase can be found in his inventory. Nah, Arkan apa nih? Dia cari kerja jadi aktor gitu aja kali ya. Celebrate baby's birthday. Find a job. Terus ini taruh di kulkas ah. Si Arkan jadi aktor. Yang ini aja. Join everyday extras ya. Yeah. Kita harus ngapain? Kita kayaknya harus cari gig gitu deh. Check for gigs. Pada sekolah dong. IF yang mana nih? Yang ini aja deh. Kita require apa ya? Fitness level 3 kayaknya udah level 3. Go to school dong, pada go to school, go to school. Baby doang nih yang tidur karena dia sakit. Mungkin kamu bangun bentar ya buat pipis. Terus apa tidur lagi mamanya? Kita bikin ini lagi, birthday cake lagi, clean out spoiled food, terus bikin birthday cake. Mana ya? Serve breakfast. Cook. Strawberry cake. Kita belum pernah bikin strawberry cake. Apa tuh tadi? Nice work, Cheryl, committing. Yay! Kayaknya kita bakalan naik ini, naik grades-nya ya. Harusnya. Work hard dong, study hard please. Kamu juga study hard, study hard, study hard. Study hard. Terus ini apaan? Chat. Baby tidur lagi aja, istirahat. Terus si Arkannya, aduh ini kamu baca deh, baca tuh, baca. Kita bagi dulu deh si Arkan, kita beli lagi aja. Vampire Secret, order plasma pack lagi, yang banyak lagi. Uangnya habis cuman beli plasma pack. Thanks for ordering. Harusnya mamanya tuh tinggal ini, tau gak sih? Tinggal ngajarin si Arkan aja. Siapa nih yang telepon? Weird science in lab, Ethan science experiment exploded.
Okay. Siapa lagi nih? Apa ini? Kenapa sih? Arkan coba yang di apa yang diteleponin? Ah, lucu banget strawberry cake-nya. Kita bisa taruh nggak sih? Nggak bisa lagi. Mungkin kita birthday pas anak-anak pada pulang aja apa ya? Apa sekarang aja? Sekarang aja lah ya, Beb. Beb, kamu bangun terus kita apa si ini kasih birthday candles dulu. Kita bertiga aja ngerayainnya. Terus kamu kesini. Wah, ini apalagi lunch of sadness. Some other kid threatened Charles and took his lunch money. Find the kid or I will. Lagian jahat banget sih. Okay. Kamu go here dulu. Terus si baby kamu make a wish. Ini ngapain sih Arkan Dad deh? Make a wish. Kok make a wish lagi sih? Ngaco banget aku. Oh, baby bentar lagi udah jadi teen. Aku senang. Senang tapi sedih juga. Senang tapi sedih. Karena ini kayak generasi pertamaku. Si Arkan bentar lagi udah move out. Terus baby bentar lagi udah jadi teen ini. Okay. Yay. Baby agak tomboy kan ya anaknya. Jadi aku pengen dia kayaknya lebih ke atletik gitu, bodybuilder. Bodybuilder enggak juga ya. Dia apa dong? Mungkin lebih ke nerd brain. Bingung aku. Aduh. Atau ke ini. Strangerville mystery. This sim is all about the city life. Ini aja kali ya. Terus dia ini lebih ke perfectionist mungkin ya, si baby perfectionist. Okay, yay. Baby sudah age up. Terus aku gak ngerti kenapa. Kenapa dia punya rambut begitu? Terus kayak beda banget sama pas dia kecil. Aku mau betulin ah. Tapi nggak ada yang cocok buat kayak tadi juga. Aduh, pusing sendiri deh aku. Ini aja kali ya. Warna merah. Gak ada yang merah yang bagus lagi. Ini baby banget. Ini aja kali. Rambut awalnya dia. Nah, sementara aku kasih yang ini aja deh teman-teman. Aduh, kenapa masih belum keganti ya? Nanti deh aku ganti sendiri soalnya kalau ini kelamaan tuh kan pada nggak keganti. Ih, sebel deh aku. Sebel. Okay, anyway teman-teman, segitu dulu 100 Vampire Baby Challenge kita buat hari ini. Dan kayaknya si baby tuh mirip banget sama si mamanya deh. Mirip sama mamanya loh. Serius. Mukanya. Gak tau kenapa jadi gendut. Okay deh teman-teman, segitu dulu. Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe ke channel aku. And see you guys on the next episode. Bye-bye.